gimana sih caranya bagi waktu dengan anak dan keluarga sendiri dan orang tua. Sebetulnya justru aku belajar banyak banget dari film itu. Menjalani perannya sebagai ibu, aktris cantik Niken Anjani mulai bisa beradaptasi sejak melahirkan putrinya yang bernama Anaya Alodi Adimas pada April tahun lalu. Niken mengaku baru bisa kembali beraktivitas. Perempuan berusia 34 tahun itu seolah tak ingin melewatkan masa emas dari putri kecilnya. Ia pun terpaksa lebih selektif memilih tawaran job yang berdatangan. Seperti apa kisah pengalaman Niken berperan sebagai seorang ibu yang ditemui tim rasis beberapa waktu lalu. Yang susah adalah karena pada saat syuting aku belum nikah, aku belum punya anak. Jadi sebetulnya aku nggak tahu dari kacamata aku yang sudah sibuk punya anak sampai akhirnya gimana sih caranya bagi waktu dengan anak dan keluarga sendiri dan orang tua itu aja. Dan sebetulnya justru aku belajar banyak banget dari film itu karena ya aku masih single harus berperan. Rata-rata aku kan dapat peran ibu-ibu ya gitu, padahal aku belum jadi ibu-ibu gitu. Dia akhirnya begitu udah selesai, aku malah belajar, okay, jadi sekarang nih aku kehidupan sekarang punya anak, aku tidak boleh melupakan orang tua, aku tetap harus keep in touch, quality time, seperti itu. Ini aku lagi belajar banget nih, kebetulan ini pertama kalinya aku mulai keluar rumah lagi, karena kemarin kan pas pandemi agak takut ya, maksudnya kok kayaknya egois banget kalau keluar rumah kecuali emergency dan aku ada bayi di rumah. Ini aku lagi belajar dan untuk bagi waktu sih aku tetap semuanya aku limitin, jadi aku kalau pergi nggak lama-lama dan aku tetap standby ada orang tua aku, ada ibuku di rumah untuk bantuin aku. Hari ini anakku 9 bulan, perkembangannya udah bisa marah ya, udah bisa ngerti kalau ibunya berangkat kerja, udah bisa udah gitu kayak tadi. Jadi udah mulai ritual ibu-ibu yang anaknya marah kalau ibunya kerja nih, aku lagi mulai nih sekarang nih. Aku lebih baik anakku di rumah, aku tinggalin ASI yang banyak, makanan yang banyak, karena aku rasa dia akan lebih nyaman dan aman kalau di rumah ada mainan, ada orang tua aku yang jagain, dan dia sudah biasa dengan lingkungan rumah gitu, mau makan, mau main, bebas. Kalau di lokasi syuting mungkin dia ketemu sama aku, tapi kan belum tentu dia nyaman sama lingkungannya. Jadi aku gak mau ngambil resiko. Untuk mendapatkan berita terupdate, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya.